Halo, saya Dewa Aditya. Saya hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa meminta maaf bukanlah sifat dari seorang pengecut, melainkan itu merupakan sifat dari seorang kesatria. Saya meminta maaf karena memang saya salah, telah melanggar prokes karena tidak menggunakan masker. Dan itu saya akui kesalahan saya. Ribuan kali rakyat sudah meminta maaf kepada pemerintah ketika mereka bersalah atau melanggar peraturan. Sekarang, giliran pemerintah apakah mau meminta maaf kepada rakyat ketika mereka melanggar peraturan yang mereka buat sendiri. Tentunya kembali lagi bahwa meminta maaf bukanlah sifat dari seorang pengecut, melainkan itu merupakan sifat dari seorang kesatria. Dan bukan maaf saja yang kami harapkan. Yang kami harapkan adalah teladan dari pemerintah, contoh dari pemerintah, dan kedisiplinan dari mereka untuk mentaati peraturan yang mereka buat sendiri. Dan satu hal lagi, stop tindakan-tindakan represif kepada